Ratusan kader PDI Perjuangan Magetan mengikuti senam sehat. Senam yang diberi nama Sicita tersebut digelar bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, sekaligus demi meraih rekor MURI yang diinisiasi oleh Dewan Pengurus Pusat. Ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan Kabupaten Magetan mengikuti senam bersama di halaman kantor DPC PDI Perjuangan Magetan pada Jumat pagi. Senam dengan nama Senam Indonesia Cinta Tanah Air atau Sicita ini digelar bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2022. Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan Suyatno mengatakan, Senam Sicita yang diikuti 200 lebih kader dan simpatisan dalam rangka meraih rekor MURI. Selain itu, juga untuk memberi motivasi hidup sehat dan bangkit dari pandemi COVID-19. Memotivasi, bangkit ya dari semuanya lah, keterpurukan pandemi COVID-19 dan sekarang muncul PMK ya. Jadi ini program yang luar biasa. Jadi kita mengadakan senam Sicita, cinta tanah air. Jadi khusus dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan ini melibatkan semua unsur. Jadi semua fraksi dari PDI Perjuangan, lalu dari DPC, PAC, pengurus dan masyarakat umum. Ini secara nasional digelar, instruksi dari DPP, ini se-Indonesia untuk memecahkan rekor MURI. Tak sekedar Sicita, demi meraih rekor MURI, gaya hidup sehat diharapkan bisa menjadi budaya masyarakat dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. M. Ramzi, JTV, Magetan.